Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bilsabr. Siapa yang tak hafal surah Al-Asr? Semua daripada kita pasti menghafal surah Al-Asr. Cumanya, kita mengambil ibrah daripada surah Al-Asr. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, seandainya manusia memahami apa yang terkandung di dalam surah Al-Asr, itu sudah cukup untuk seluruh kehidupannya. Maka kita nak tengok pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, pada ayat yang kedua, bila mana Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya, setiap manusia pasti berada di dalam kerugian. Jadi orang yang akan merasa rugi ni ada dua kategori. Satu, orang yang melakukan kejahatan, orang yang melakukan kemungkaran, mereka akan merasa kerugian yang amat ketika mana bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana mereka bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka dipertontonkan dengan azab yang akan ditimpa ke atas mereka. Maka mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami, kami dah tengok, kami dah dengar, maka kembalikanlah kami ke dunia untuk kami beramal. Sesungguhnya pada hari ini kami telah meyakini apa yang telah kamu sampaikan kepada kami. Maka untuk golongan yang kedua pula, iaitu orang yang melakukan amal, juga akan merasai penyesalan. Iaitulah apabila mereka dipertontonkan sejumlah pahala yang sangat besar, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan fadilat, Allah taala menjanjikan kelebihan, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ganjaran yang luar biasa kepada mereka yang melakukan kebaikan. Mereka dipertontonkan dengan ganjaran-ganjaran tersebut, lalu mereka melihat dan mereka akan mengatakan, alangkah ruginya kami ketika mana kami berada di dunia namun kami tidak mengambil kesempatan untuk melakukan lebih daripada apa yang kami telah lakukan. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada separuh kedua dalam bulan Ramadan. Kita masih lagi mempunyai peluang untuk kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari keredaan, untuk mencari pengampunan, untuk melakukan sesuatu yang lebih daripada sebelumnya. Maka ambillah kesempatan yang terhidang ini, seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka yang berpuasa, mereka yang menghidupkan Ramadan dengan keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh daripada dosa-dosanya akan diampunkan. Dan kita takut kalau kita melepasi daripada bulan Ramadan namun kita tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, rugilah bagi mereka yang masuk di dalam bulan Ramadan, telah melalui bulan Ramadan, melepasi bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan namun mereka tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuh, kesempatan yang ada ini, marilah sama-sama kita menggandakan amal soleh dan menghidupkan Ramadan kita dengan amal-amal yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesemua amalan-amalan itu menjadi syafaat untuk kita, menggugurkan dosa-dosa kita, digantikan dengan kebaikan, diangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting, kita dibangunkan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Hadza wa billahi taufiq. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.